kalau di sauna harus kedengeran nggak sih? Nih guys, ada rumputnya dan aku pengen nyobain rumputnya sih. Hari ini mau sarapan susu banana lagi. Tapi kayaknya ini bukan banana deh, ini yang light. Mari kita coba. Rasanya tetap susu banana sih. Lebih enggak creamy ya rasanya. OTD hari ini. Yeay. Mau makan ayam. Kalau lagi musim dingin ya, matahari tuh rasanya enak banget. Kita mau makan di sini. Satu ekornya cuma 5.000 won, maksudnya sih. Mari kita coba. Ini pasti dapat sarung tangan. Ini dia ayamnya guys. Ini apa nih? Garam. Buset. Ayam sama garam dong kita makannya, tapi katanya enak sih. Mari kita coba. Sini ya, isinya tuh kakek-kakek, nenek-nenek, nenek-nenek. Kayaknya emang makanan buat orang tua deh. Gurih guys. Lagi batuk padahal, tapi mari kita coba. Yummy. Crispy banget. Enak. Kering banget ya. Tapi enak sih, ini enak banget. Enak banget sih. Yummy. Suka. Ini udah pada BHC. Yummy. Kita juga pesen odeng. Rasa sup sup ikan. Nah, ini odengnya gendut banget sih, takut. Yummy. Agak hambar sih guys, tapi ya udahnya. Gila guys, padahal aku lagi batuk tapi makannya ayam goreng. Tadi aku batuk sampai kayak mau tewang. Kita mau ngafe. Yay. Kita mau nunggu bus buat ke kafe hutan kalau kata Cici Korea. Ini panas banget loh, pantat gua langsung kebakar aja. Kita di bus guys. Udah di bus. Kita mau foto booth lagi guys. Gila, tiap hari foto booth tiap hari. Hasilnya lucu banget, lucu banget, lucu banget. Jadi bingung mau milih yang mana. Aku sama Kalva sih udah Cici Korea, Cici Korea, Cici Korea. Lucu banget, lucu banget. Ini kalau kalian mau foto box di Monomansion, bagus banget. Dan backgroundnya yang ini warnanya. By the way, ini videonya aku reverse. Harusnya ini aku jalan mundur, tapi jadi jalan maju. Lantainya diganggang gitu ya. Gue kayak kalau ditaruh di sini gue bakal hilang deh. Karena kayak kecil banget gangnya dan kayak dari mana aja bisa lewat gitu. Nah, kita ke kafe Chongsudang. Dia kayak gini guys. Estetik-estetik gitu. Jadi orang-orang kayak pada heboh. Takut banget ininya kaca, jir. Sepatu di sini guys, soalnya kita harus nyeker. Nah, ini vibes tempatnya guys. Kita duduk di sini, jadinya kayak estetik. Nah, dia juga ada tempat-tempat lainnya. Ada dua biji lagi joget, gak ngerti. Kita mau pesan. Mau beli tangerine tea. Sama kita sharing ini sih guys, black sesame from Edge Cake. Ini lucu banget. Kita makan tanah, makan jus jeruk, sama makan teh jeruk. Hari ini mau makan tanah guys. Tanah beneran nih, ada rumputnya segala lagi. Wih, tanahnya lihat deh. Buset. Nih guys, ada rumputnya dan aku pengen nyobain rumputnya sih. Yummy. Terus ada krimnya dan ada sesame. Aku gak tahu sih rasa apa ini. Rumputnya jangan dimasukin guys, beneran ada rumput soalnya. Yummy. Rasa kacang sebenarnya. Jangan lupa diaduk biar gak manis. Soda. Nyobain teh jeruk, bukan lemon tea ya. Rasanya sama kayak yang soda barusan sih. Cuman ini gak ada sodanya aja. Yummy. Rasanya gak kayak jeruk. Model apa ini? Model Malfunction Cegi. Oke guys, kita udah selesai ngafe dan sekarang mau ke sauna. Kita udah di stasiun. Bus di Korea tuh gercep banget guys. Belum aja duduk udah digas sama drivernya. Hampir terjungkal lagi. Jadi guys, katanya kalau di sauna harus bukil ya kan, nggak pakai baju. Kak Ulfa semangat banget pengen nyobain. Kalau aku sih enggak. Aku sih enggak ya, nggak bisa. Kita mau sauna di Aquafield guys. Nah, bakal sauna di sini. Mari kita lihat. Mewah sih.
Untuk price listnya segini ya guys. Agak membingungkan ya dia nggak ada bahasa Inggrisnya. Atau janjian ada lagi. Nah ini untuk tiketnya guys. Nih ada tempat buat naruh sepatu. Berdasarkan ini lokernya kita dapat berdasarkan nomor. Nah loker sepatuku ada di sini 2495. Langsung aja kita masukin. Dan ini kuncinya nanti kita taruh. Biar kayak di drakor-drakor taruhnya di tangan. Berasa di rumah orang nih, nggak pakai apa-apa ini di kaki. Sauna, sauna. Nah ini baju sama handuknya bakal disediain. Udah ngambil baju-bajunya. Agak beda ya sama di drakor, tapi ini yang lebih mewah. Kita mau nyobain outdoor food spa dulu. Yang nggak panas deh harusnya. Anjrit dingin. Mari kita coba. Anjrit. Panas sih, tapi lama-lama kayak enak gitu loh. Iya tadi dingin-dingin kan, sekarang udah anget, udah kayak nyaman aja gitu. Dan ini 40 derajat Celsius guys, masih nggak terlalu panas. Rendam kaki with view, anjay. Kalau mau bikin kayak gini nih, harus bayar lagi, dikirain free tadi. Terus ini ada sabun-sabunan kalau mau. Kalau bayar tidak mau, karena udah bayar tadi di depan. Yang 25 derajat. Kalau 25 itu rasa AC, kan di rumah kita kan AC 25 ya. Ini sama aja kayak kita lagi tiduran di rumah teman. Tapi bedanya dibayar. 16.000. Nah, di sini ada kursi pijit dan bayar 3.000 lagi kalau misalnya mau. Kita kesini cuma mau makan guys sebenarnya. Lapar banget tapi nggak suka telur rebus, anjir. Padahal telur rebus tuh yang ada di K-drama, tapi nggak suka gue. Nah di spa sini ada snacknya, tadadadadadadad, nggak mau. Mereka beli telur guys. Enak. Kayak bingung gitu loh guys. Ih warnanya hitam. Oh warnanya kayak gini. Gue bakal pesen yang pork cutlet guys. Keren banget kan kita nggak boleh bawa duit ya, jadi langsung tap di sini pakai gelangnya. Ini ada babi guys, gila aku sendiri makan segede ini. Nice banget gak sih, tapi aku gak tahu ini apa. Yummy. Rasanya kayak ayam, kayak gak ada babi-babinya. Mereka pesan ini apa tadi, topoki? Ini aku gak tahu. Mari kita suapin cici Korea. Bagaimana rasanya? Rasa ayam kan? Rasa katsu. Rasa ayam kan? Rasa tepung. Rasa ayam kan? Gak ada babi. Yummy. 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 Bertebut lagi. Kita mau pilih. Ini kameranya kelihatan, biasa nggak kelihatan loh. Di sini juga ada mesin capit. Kayaknya orang Korea suka banget ya main mesin capit ya. Ada yang buat kayak gini-gini juga. Kita mau coba yang 38,7 dulu guys. Gelap banget sih. Gelap banget, kok gak ada siapa-siapa? Ada orang gak sih? Kita doang. Kan cuma kita doang? Nih, wih. Kok tangan gue cakep? Ada uap-uapnya. Bener banget ini uapnya. Yang tadi kurang panas, jadi sekarang mau coba yang 63 dua kali lipatnya ya. Semoga gak kenapa-napa. Dia ada yang 52 juga, tapi tadi kita udah coba yang 66, masa kita turun sih? Enggak deh. Ini ada yang 63. Carcoal room. Kayaknya aku ke sauna cuman buat ngonten deh guys, kagak bener-bener dipakai gitu loh fasilitasnya. 50 derajat. Tuh, yang ini 78 derajat dong. Mungkin kita coba kali ya. Mungkin kita coba. Enggak ada orang kayaknya tuh. Gila sih, aku enggak berani bawa HP ke dalam. Takut meledak HP-ku. Panas banget. Sampai nafas aja kayak panas banget, coy.
Selama aku 2 kali ke Jepang, aku kagak pernah nyobain onsen karena kan aku tatoan. Terus juga harus gak pakai baju sama sekali, kan aku gak bisa gitu ya. Terus tadi pas aku masuk sauna, orang-orang tuh langsung kayak gak pakai baju sama sekali. Bener-bener kayak, gila anjir, shock, aku langsung mau cepirit. Ya udahlah guys, gitu aja, nggak ada, nggak ngapa-ngapain juga. Bisa sih berendam, tapi kayak harus buka setelahnya, kayak apa-apa. Agak mau gue bayar dulu baru kalian bisa buka guys. Harus bayar pakai kartu guys, nggak bisa pakai cash. Kalau nggak bayar ini kagak bisa ini kebuka. Ada sepatuku guys, tiba-tiba aku batuk parah, jadi aku pakai masker biar tidak mengganggu orang-orang di train, karena batukku tuh kayak parah banget gitu. Kalau kata Kak Ulfa sampai di side eye sama Harabuchi. Tapi menurut aku Harabuchinya tuh kayak kasihan anjir, lihat aku. Dia takut aku kayaknya asma kali ya. Nah, sekarang kita udah nyampe di stasiun dekat hotel. Anyway, itu dulu untuk hari ini. See you next video guys. Bye-bye. Guys, Chocobi ada minumannya dong. Mari kita coba. Sama karena aku suka buah peach, mari kita coba yang ini juga. Sama karena batukku udah kayak orang gila, jadi aku bakal beli air putih deh guys. Dikasih Kak Ulfa guys, padahal udah mau tidur.